Nah, teman-teman, lokasi Kalibening ini ada di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Perjalanan ini menempuh sekitar 45 menit melewati jalan yang cukup terjal dan lokasinya ini berada di kaki Gunung Muria. Halo semuanya, setelah tadi kita sudah melewati jalan yang berliku-liku ya, hari ini kita udah sampai di lokasi Kalibening. Nah ini kita mau masuk ke kali yang kedua, yuk. Sesampainya di sana, kita bisa menikmati keindahan alam, ada air terjun, kolam renang, kolam anak-anak, ada juga sungai yang bisa buat mandi. Serunya, di sini airnya masih jernih teman-teman dan sejuk. Pemandangan alam sekitar lokasi juga asri dan indah karena berada di dekat Gunung Muria. Udaranya terasa segar walaupun sudah siang. Tapi sayangnya kita nggak bawa baju ganti teman-teman, jadi kita nggak bisa menikmati kesejukan air pegunungan ini. Bagus ya tempatnya? Bagus. Aku pengen berenang. Kata penjaganya, kalau weekend tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan yang katanya bisa ribuan loh. Wow. Untuk mandi kali tidak ada retribusi untuk masuk ke lokasi. Tapi untuk ke kolam renang ini ada tiket masuknya ya teman-teman. Seru kan? Kalau kalian main ke Jepara, jangan lupa mampir ke sini ya teman-teman. Oh iya, kendaraan kalian juga harus sehat ya, karena tanjakan di sini cukup terjal. Aska, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.